Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Maafi Dalam rangka Belajar Bahasa Thailand Nah, bagi sahabat-sahabat penonton setia Channel Sahabat Owasati Kemarin kita sudah belajar huruf-huruf Thailand ataupun kalau bahasa Indonesia huruf konsonan Thailand. Nah, saya ulangi bahwa huruf konsonan Thailand itu ada 44 huruf ya. Kemarin kita sudah belajar barunan huruf dari kokai sampai karakang. hari ini kita akan sambung huruf ngongu dari mulai di ngongu sampai 15 huruf yang episode yang kedua ini kita belajar 15 huruf baik teman-teman semoga enggak panjang lebar ayo kita mulai belajar bersama nah sekali lagi saya ulangi bahwa huruf kalau bahasa Indonesia panggilnya huruf kalau bahasa Thailand namanya a song nah a song namanya contohnya a song nah sama dengan huruf ya kelihatan enggak teman-teman kalau teman-teman nggak kelihatan, bisa nanti komen di bawah ya. Nah, ini bahasa Thailand. Baik, teman. Selanjutnya, kita masuk ke huruf-huruf yang masih tinggal. Kemarin, kita belajar uh, sudah enam huruf ya, teman-teman. Ya, ya, kalau teman-teman yang baru nonton, ya bisa kita uh, nonton di episode yang ke satu. Nah, di hari ini, huruf. Thailand yang ketujuh Namanya Ngo Ngu Teman-teman Bacanya Ngo Ngu Dua Cho -chang. Nah Yang ketiga Namanya Cho Ching Yang keempat Namanya Cho Chang Teman-teman bisa memahami gak? Saya ulang sekali lagi cara bacanya. Satu, ngo, ngu. Dua, cha, chan. Tiga, cha, ching. Empat, cha, chang. Nah. Bagi teman-teman yang mau mengikuti, bisa praktek di rumah masing-masing lanjut lagi ke huruf berikutnya nah tadi kita belajar sudah empat huruf berikutnya dari huruf ke sebelas berikutnya huruf so so terus ro ka ce nah satu so so dua ro ka ce tiga ya pu ying namanya yang keempat namanya do, cah, da namanya pertama so 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 So, yang ini namanya ra Ini bacanya ra ka Terus ini namanya ya Nah, terus berikutnya namanya da da. Baik, teman-teman, bagaimana kalau teman-teman merasakan saya jelasin terlalu cepat ataupun gimana? Tolong di komentar di bawah ya. Selanjutnya huruf yang ke-15 namanya to pa Nah, selanjutnya huruf yang ke-16 namanya to Nah, namanya to Selanjutnya huruf yang ke-17 namanya tanan mun -tho. Selanjutnya huruf yang ke-18 namanya to pu tau. Nah, teman-teman, kita sudah ke huruf yang ke delapan belas. Episode yang kedua ini, kita belajar semua lima belas huruf, ya. Ini kita udah dua belas huruf, sampai di topu tau? Baik, teman-teman, tadi kita udah huruf yang ke delapan belas, terus selanjutnya huruf yang ke sembilan belas, dua puluh dan 21. episode ini kita belajar sampai yang ke huruf yang ke-21. oke okay, teman-teman, selanjutnya huruf yang ke-19 yaitu namanya nonin. Ya, tulisnya kayak gini ya. Nonin. Cara bacanya gini, nonin. Ya gitu. Selanjutnya huruf yang ke-20 yaitu namanya dodik. Dodik. Yang ke-21 namanya Potau. Baik, teman-teman, belajar bahasa Thailand pada episode kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi ke episode-episode episode yang akan datang dan episode-episode episode selanjutnya. Baik teman-teman, ya kalau ada teman-teman yang kurang paham ataupun kurang apa saja tolong di komentar ya sekian dari saya wabillahi taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye